Oke, sesuai janji saya, hari ini saya akan membagikan trik dan cara untuk mengganti kampas rem VR bagian belakang dengan dimodifikasi dengan kampas rem Satria FU. Jadi kita buka dulu ini. Kita buka kalipernya. Jadi buka ini aja. Buka ini. Buka ini dan buka buka ini aja dulu ini. Kita buka dukungan ini. Kita bisa angkat begini. Lalu kita tarik ke sini. Oke. Oke enggak? Oke enggak? Enggak kayaknya ya. Oke, kita harus yakin aja ya. Walaupun kita bukain aja, buka L ini. Nanti kita pretelin. Oke, coba kita dorong dulu kampasnya ini ke sini. Udah tipis kampas saya ya. Dorong tuh piston remnya ke sana. Apakah bisa dicopot tanpa? Oh, bisa ini. Ini bisa dicopot. Walaupun lepas kaliper. Oke, ini udah lepas. Udah lepas satu. Kampasnya udah lepas satu. Nanti kita lepas dulu. Oke. Oke, nanti kita sambung lagi. Siap. Oke, ini begini. Ini kampasnya udah saya copot. Oke. Kampas sudah saya copot dan sudah saya modif-modif. Saya mau pasang plat ini dulu. Nggak diputar kalipernya, oke. Kita pasang plat. Siap-siap. Oke, ini hasil kampas sudah kita potong-potong. Kampas Satria F. Hasilnya kayak gini. Ini kampas lama. Kampas lama kayak gembel. Harganya mahal banget, 200.000. 178 di online. Sampai Pontianak 200.000. Oke. Udah, kita pasang. Oke, Pak. Kita pasang dulu. Kita pasang aja. Jangan ragu. Oke. Pasang, selipin, masukin. Oke, hampir beres. Wah, Sophie memanggil. Kunci. Coba injak remnya. Oke. Sip. Oke, bosku. Coba dijak maju. Nah, lebih agak gigit, coy. Sip lah. Coba lepas. Nah. Aman ya. Sudah selesai. Terpasang dengan rapi. Hahaha. Oke kan, bosku? Oke, bosku. Tidak ada masalah, bosku. Ya. Yeah. Sip.